الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الرحمة افتاح الحضرة الربانية وعدل الأمور الحديثية وإمام الطريقة المهدية سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه إلى يوم القيامة أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين رحمكم الله. Ada sebuah kewajiban sosial yang seharusnya menjadi perhatian dan menjadi kewajiban umat Islam. Akan tetapi hari-hari terakhir ini semakin banyak yang tidak mengetahui tentang kewajiban tersebut. Akhir-akhir ini kewajiban itu sepertinya bukan lagi menjadi sebuah kewajiban, yaitu tentang hak-hak tetangga. Seiring dengan semakin berkembangnya perkotaan, seiring dengan semakin meluasnya perkampungan, perumahan di perkotaan, klaster-klaster rumah mewah, semakin banyak orang yang berumah tangga tetapi tidak memiliki tetangga. Bahkan tidak saling mengenal, tidak hanya tidak saling bertegur sapa, bahkan saling tidak mengenal. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabatnya, tidak senantiasa Malaikat Jibril tidak henti-hentinya mewasiatkan kepadaku tentang hak-hak tetangga, sehingga aku khawatir, menduga, jangan-jangan tetangga itu akan mendapatkan warisan. Saking pentingnya hak tetangga yang harus kita penuhi, atau kita menjadi tetangga yang harus mendapatkan hak itu, Malaikat Jibril senantiasa berwasiat, la yazalu Jibril yusini bil jari hatta dunantu annahu sayuwarithu. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini sejalan dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Ketika Kanjeng Nabi mengucapkan tetangga, beliau tidak membedakan siapa yang menjadi tetangga kita. Karena ketika beliau menjelaskan tentang hak muslim, maka beliau menjelaskan dengan hakul muslim ala muslim. Tetapi ketika beliau menjelaskan tentang hakul jar, hak tetangga, beliau tidak membedakan. Itu artinya apa? Siapapun yang menjadi tetangga kita, dia memiliki hak dan kita memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak ketetanggaan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, yang pertama tadi, saking pentingnya posisi tetangga agar kita selalu berbuat baik. Kanjeng Nabi sampai mengingatkan kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta, tidak akan beriman di antara kita sehingga kita menghormati tetangga kita. Keimanan kita akan tidak sempurna ketika kita mengabaikan hak-hak tetangga kita. Islam tidak melarang kita untuk hidup di manapun. Islam tidak melarang kita memiliki rumah yang bagus, berada di dalam klaster perumahan, di sana orang-orang yang kaya raya, mewah. Tapi jangan lupakan tanggung jawab sosial terhadap sesama, terutama kepada tetangga. Di sisi lain, Kanjeng Nabi juga mengingatkan kepada kita dua hal. Satu, kabar gembira tentang tetangga, tetapi yang kedua adalah
kabar yang menakutkan. Kabar gembira, beliau mengatakan, kalau kita memiliki 3 orang tetangga, dan ketika kita meninggal, 3 orang tetangga itu rela dengan kematian kita, maka kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak ada gerundelan, tidak ada sakit hati yang kita tanamkan kepada tetangga kita, semuanya ikhlas lepas kepergian kita. Kanjeng Nabi pada suatu saat sedang bersama sahabat, lalu ada jenazah yang lewat. Kanjeng Nabi mengatakan, mustarih. Tidaklah mustarih itu artinya istirahat, orang yang sedang beristirahat. Tidak lama kemudian ada jenazah lain yang lewat, Kanjeng Nabi mengucapkan, mustaroh. Mustaroh itu kebalikan dari mustarih, yaitu orang yang diistirahatkan. Para sahabat heran dan bertanya, wahai Nabi, apa yang engkau maksudkan? Jenazah yang pertama engkau mengucapkan mustarih, jenazah yang kedua engkau mengucapkan mustaroh. Nabi menjelaskan, yang pertama mustarih, karena dia betul-betul istirahat dalam ketenangan. Sedangkan mustaroh adalah orang yang ditinggalkan yang merasa tenang. Kalau kita bukan orang yang baik, kalau kita selalu mengganggu tetangga kita, kalau kita selalu mengganggu orang lain, maka kepergian kita, kematian kita justru membuat orang lain istirahat. Istirahat dari gangguan kita. Istirahat dari ketidaksukaan kita kepada mereka. Istirahat dari pertengkaran yang selalu terjadi yang kita buat. Orang lain yang istirahat, bukan kita yang istirahat. Mudah-mudahan jamaah salat Jumat hari ini di Masjid Maskam ini akan menjadi orang-orang yang mustarih. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebaliknya, ketika kita tidak bisa memelihara hubungan kita dengan tetangga, dan tetangga kita itu selalu mendapatkan gangguan, tidak hanya mustarah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melihat kita di hari akhir. Di dalam sebuah hadis yang cukup panjang, Rasulullah SAW menjelaskan ada 7 golongan yang nanti di hari kiamat tidak akan dilihat. Allah tidak akan melihat, tidak akan memandang kepada 7 golongan itu. Golongan yang ketujuh adalah orang yang senantiasa mengganggu tetangganya. Orang yang tetangganya selalu terganggu. Dalam bahasa hadis, Kanjeng Nabi menjelaskan bawa'ikoh. Para sahabat bertanya, apa yang kau maksudkan dengan bawa'ikoh? Adalah orang-orang yang mengganggu tetangganya dengan kedzaliman. Orang-orang yang mengganggu dan mencederai tetangganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini tampaknya sepele, tetapi disitulah letak dari kekuatan umat Islam. Al-ukhuwah al-islamiyah akan tampak kalau kehidupan ketetanggaan kita dengan sesama muslim itu tampak. Apakah kita mampu untuk memberikan senyum kepada tetangga kita? Apakah kita mampu untuk menyapa tetangga kita lebih dahulu, memberikan salam? Apakah kita mampu untuk menawarkan tetangga kita, mampir ke rumah kita, menjadi tamu kita? Apakah kita mampu menghormati tetangga kita yang menjadi tamu kita? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perjuangan sosial terhadap sesama tidak ada artinya kita berteriak, kita dakwah tentang ukhuwah Islamiyah kalau dengan tetangga sendiri kita tidak mengenal. Hakul muslim ala muslim sitna. Ada 6 hak sebagai sesama muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam konteks tetangga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan antara yang Islam dan yang muslim. Karena di dalam sebuah hadis beliau menjelaskan, al-jiranu thalatha. Tetanggamu itu ada 3. Wa minhum man lahu thalathat hukum.
dan di antara mereka ada yang memiliki tiga hak. Wa minhum man lahu haqqan, dan di antara mereka ada yang memiliki dua hak. Wa minhum man lahu haqqun wahid, dan di antara mereka ada yang memiliki hanya satu hak. Siapakah mereka? Wa ammal jaru alladhi thalathatu huquq, tetangga yang memiliki tiga hak itu adalah yang pertama fajaruka, yang kedua al-gharib, yang ketiga al-muslim. Tiga hak yang dimiliki, satu adalah karena dia tetangga kita, yang kedua karena dia kerabat kita, pisanan, sanak saudara, family, yang kebetulan menjadi tetangga kita. Yang ketiga, al-muslim. Perhatikan, yang sabda Kanjeng Nabi mengucapkan al-muslim di kalimat yang terakhir. Yang pertama beliau ucapkan adalah al-jar. Yang pertama beliau ucapkan adalah fajaruka, tetanggamu. Yang kedua, kerabatmu. Yang ketiga, baru sesama muslim. Sedangkan mereka yang memiliki dua hak adalah fajaruka al-muslim, karena dia tetangga kita dan karena dia beragama Islam. Wa ammal jaru alladhi lahu haqqun wahidun fajaruka ad-dhimmi, sedangkan tetanggamu yang memiliki satu hak adalah tetanggamu yang dhimmi, yang non-muslim, tetapi tidak mengganggu kita, tidak memusuhi kita, tidak memerangi kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak orang Islam yang tidak paham. Di dalam ibadah kurban misalkan, ketika du'afa, masakin, fuqara, yang hanya mengharapkan setahun sekali bisa mendapatkan daging kurban, ketika itu semua sudah terdistribusi, dan di sana, di lingkungan itu ada yang non-muslim, dia punya hak untuk mendapatkan. Kita boleh memberikan daging kurban kita. Siapa tahu kebaikan kita itu justru menjadi simpati dia kepada Islam. Ada seorang peneliti dari Amerika Serikat yang masuk Islam gara-gara meneliti tentang ibadah kurban. Tidak ada agama yang lebih sosial dibandingkan agama Islam. Ketika itu ukurannya adalah ibadah kurban, karena non-muslim pun bisa mendapatkan daging kurban tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak banyak di antara umat Islam berdasarkan hadis Kanjeng Nabi dan yang memahami ketika ada tetangga kita yang non-muslim, dia juga punya hak untuk kita sambangi, kita besuk. Dia juga punya hak untuk mendapatkan doa kesembuhan kita. Siapa tahu, karena doa kita dia menjadi sembuh. Kemudian dia tertarik dengan Islam. Siapa tahu doa teman-temannya yang non-muslim tidak membuat dia sembuh. Tapi ketika kita mengucapkan Allah masyfi, anta syafi, Allah mendengar, malaikat mengamini, kemudian diberi kesembuhan. Tergeraklah hatinya. Kenapa orang Islam baik hati kepada aku, bahkan mau mendoakan aku, apalagi mempelajari Islam secara lebih. Tidak ada yang tahu tentang hidayah, tetapi kalau kita tidak berusaha untuk dakwah bilhal, melakukan dakwah secara kontekstual, secara real di masyarakat, belum tentu hidayah itu akan diberikan. Ada momentum, dan momentum itu kita yang harus menciptakan. Ketika momentum itu sudah kita ciptakan, Allah kemudian menurunkan hidayahnya. Tidak mungkin Allah tiba-tiba menurunkan hidayah. Kitalah yang harus ikhtiar agar orang-orang itu mendapatkan hidayah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak hanya pada saat kurban. Amr bin As, gubernur di Mesir pada saat Khalifah Umar bin Khattab, beliau memerintahkan kepada putranya yang bernama Abdullah, Abdullah bin Amr bin As, diperintahkan oleh ayahnya untuk memotong sapi.
kemudian untuk menghadiahkan sebagian dari daging sapi itu kepada tetangganya yang beragama Yahudi. Anaknya protes, tidak langsung melaksanakan tugas itu. Setelah ayahnya, Gubernur Amr bin As, menyaksikan anaknya tidak melaksanakan tugas itu, kemudian dia tegur. Kenapa kau tidak langsung melaksanakan? Kata anaknya tadi, bukankah dia seorang Yahudi? Apakah aku harus memberi bagian dari daging kambing, daging sapi itu? Kata Amr bin As, wahai hakam, celaka engkau. Bukankah Kanjeng Nabi selalu mengingatkan tentang pentingnya hak tetangga kita penuhi, sampai-sampai aku sendiri khawatir dia akan mendapatkan warisan dari harta kita. Ketika Rasulullah Muhammad SAW diwanti-wanti oleh Malaikat Jibril tentang hak tetangga yang harus selalu diperhatikan, beliau kemudian meluruskan, melanjutkan kepada umatnya, mewanti-wanti kepada sahabat dan umatnya tentang pentingnya memenuhi hak tetangga itu. Maka Amr bin As sebagai salah seorang sahabat ingat kepada itu, perintahkan kepada putranya untuk memotong daging sapi dan membaginya kepada Yahudi. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kasih sayang kita kepada umat Islam harus kita tunjukkan. Senyum, menyapa, komunikasi, mempersilahkan menjadi tamu kita agar rumah kita menjadi tempat persaudaraan sesama umat Islam. Kepada yang muslim, persilahkan mereka untuk bertamu kepada kita. Beri mereka jamuan sebagai sebuah dakwah. Ud'u ila sabili rabbi bil hikmati wal ma'idatil hasanah wa jadil billah biasa. Sebagai sebuah strategi dakwah. Kemanusiaan adalah ciri dari Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Adzim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah istidmaman li ni'mati wa isti'saman min ma'siyati wa istislaman li 'izzati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa ala ila yaumil qiyamah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. اتقوا الله بالسر والعلن واتقوا الله بالخلاء والملل. Marilah kita takut dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam keadaan sepi maupun di dalam keadaan ramai, baik di dalam kesendirian maupun sedang berada dengan yang lain. اتقوا الله تعالى ولا تموتن الا وانتم مسلمون. واعلموا ان الله صلى على النبي كريما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا الهلع والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والشدائد والسوق المختلفة والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم كن لإخواننا في فلسطين المرابطين. اللهم كن لهم عونا ونصرا نصرا قريبا نصرا عزيزا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم اهلك اعداءهم، اللهم مزق اعداءهم كل ممزق وشدد شملهم يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي واله وصحبه بارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. يعيدكم لعلكم تذكرون.
ولذكر الله أكبر.